Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita berada di edisi 239. Pokok bahasan edisi 239 sama dengan pokok bahasan dua edisi sebelumnya, yaitu yakunu. Untuk 239 ini bagian 3 ya. Yakunu bagian 3. Pada edisi ini kita hendak melihat aplikasi yakunu dalam pola kalimat ini, yuridu an yakuna. Nah, jadi kita mengkombinasikan yuridu yang tasrifnya sudah kita pelajari sebelumnya. Apa arti yuridu? Mau, ya, want. Mau kita kombinasikan dengan yakuna. Nah, dalam hal ini yakunu itu mengandung makna menjadi. Nah, jadi yuridu ayakuna, dia mau menjadi. Kalimat negatifnya tambahkanlah di depan. La yuridu ayakuna, dia tidak mau menjadi, ya. Nah, kemudian yuridu itu fil mudhari, yakunu juga fil mudhari. Untuk bisa menyelesaikan kalimat-kalimat yang mengacu pada pola ini, kita harus tahu tasrif yuridu dan kita harus tahu tasrif yakunu, ya. Jadi tasrif yuridu coba dibuka lagi, kemudian dihafalkan lagi tasrif yuridu itu. Nah, kemudian tasrif yakunu. Ini dua edisi terakhir ya. Jadi kalimat yang mengacu pada pola ini mengandung makna subjek tidak mau menjadi. Subjek tidak mau menjadi, seperti ini. Muhammad tidak mau menjadi guru. Kalau kalimatnya negatif, kalau kalimatnya positif, Muhammad mau menjadi seorang penerbang. Jadi hilangkan lahnya kalau kalimatnya positif, ya. Untuk itu kita diminta membentuk kalimat seperti ini. Mahmud mau menjadi, ya. Mau itu kata kerja yuridu, menjadi yakunu, ya, siswa yang berhasil. Aisyah tidak mau menjadi, Jadi kita lihat kata kerjanya itu harus diselaraskan dengan subjek, ya. Kalau Aisyah itu hiya, kita dengan demikian menggunakan mau untuk hiya ini, ya. Yakunu juga digunakan untuk hiya. Mari kita ingatkan kembali tasrif yuridu. Yuridu untuk huwa itu yuridu. Dia laki-laki sedang atau akan mau, ya. Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu he wants. Kemudian untuk huma awalannya tetap ya, kemudian di akhir tambahkan ani. Yuridani, yuridu, yuridani. Mereka mau, they want. Kalau hum, jadi mereka jamak laki-laki. Awalannya sama, yaitu ya, kemudian di akhir tambahkan una. Jadi yuriduna. Jadi yuridu, yuridani, yuriduna, ya. Coba lihat kembali edisi mengenai itu. Edisi mengenai itu edisi an-nawasib. An-nawasib itu partikel-partikel nasab, ya. Partikel-partikel nasab. Oleh karena yuridu ini kita rangkai dengan fi'il mudhari yang lain. Untuk itu setelah yuridu itu kita bubuhkan partikel nasab an, ya. Yuridu, yuridani, yuriduna. Untuk hiya awalannya ta. Turidu, turidani, Untuhunna kembali lagi ke ya yuridna, yuridna. Nah. Kemudian anta, fi'il mudhari untuk anta itu sama persis dengan fi'il mudhari untuk hiya. Ya, turidu, turidu, turidani, turiduna. Ya, turidu, turidani, turiduna. Untuk anti kita gunakan akhiran ina. Turidina, untuk antuma turidani, untuk antunna turidna. Jadi yuridna dan turidna itu fi'il mudhari yuridu yang berakhir dengan nun niswah, yang berakhir dengan nun yang menunjukkan jamak perempuan. Apabila awalannya ya, dia mengandung makna mereka, mereka jamak perempuan. Kemudian apabila awalannya ta, dia bermakna kalian jamak perempuan. Kemudian untuk saya uridu, untuk kami nuridu. Ya. Jadi pada pelajaran sebelumnya yuridu ini itu kita rangkai dengan kata kerja mudhari bebas ya. Misalnya dia mau pergi. Jadi yuridu ai yadhhaba ya. Perlu dicatat bahwa fi'il mudhari setelah an ini harus mansub. Oleh karena an itu partikel nasab ya. Misalnya saya mau belajar, kalau saya itu uridu, ana itu uridu. Uridu adrusa, saya mau belajar. Saya mau pergi, uridu an adhhaba ila suq, ke pasar, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi ingat, untuk bisa mengerjakan soal-soal yang menggunakan pola ini, kita harus tahu tasrif yuridu, kita harus tahu tasrif yakunu. Yuridu itu fi'il mudhari, yakunu juga fi'il mudhari. Nanti akan kita pelajari fi'il madhi dari yuridu. Fi'il madhi dari yuridu itu arada, ya, arada. Misalnya dia mau pergi, maunya itu pada waktu lampau. He wanted to go. Jadi arada ay yadhhaba. Misalnya. Tapi itu nanti. Sekarang kita fokus dulu pada mudhari dari mudhari yuridu, ya. Mudhari yuridu. Mari kita lihat contoh-contoh ini, dua contoh ini. Muhammad mau menjadi seorang penerbang. Subjeknya Muhammad, Muhammad itu dia laki-laki ya. Oleh karena itu kita menggunakan mau untuk dia laki-laki dan menjadi itu yakunu ya. Perhatikan, menjadi itu yakunu, coba lihat. Yakunu itu mengandung makna menjadi, berada ya. Jadi Muhammadun mau untuk Muhammad, dia laki-laki itu yuridu. Muhammadun yuridu baruan, baru yakunu untuk dia laki-laki. Nah, ini yakunu. Oleh karena di depan ada an, maka yakunu itu harus mansub. Ayyakuna. Jadi Muhammadun yuridu ayyakuna, setelah ayyakuna ini khobar yakuna harus mansub ya. Jadi ini harus mansub. Penerbang itu toyar, oleh karena dia berperan sebagai khobar yakuna maka dia mansub toyaron ya, toyaron. Jadi Muhammad mau menjadi seorang penerbang, Muhammadun yuridu ayyakuna tayyaran. Jadi kalau dalam bahasa Inggris, Muhammad wants to be. Jadi ayyakuna itu to be a pilot. Muhammad wants to be a pilot. Muhammadun yuridu ayyakuna tayyaran. Nah, ini posisi Muhammad dengan yuridu ini bisa dibalik ya. Bisa yuridu Muhammadun ayyakuna tayyaran. Jadi kalau kita dulukan yuridu, maka kalimatnya menjadi kalimat fi'liyah. Tapi kalau kita dulukan ininya Muhammadnya, kalimatnya menjadi kalimat ismiyah. Artinya sama, ya. Kemudian nomor dua, Fatimah tidak mau menjadi guru. Jadi Fatimah itu dia perempuan. Jadi kata kerja mau yang digunakan itu kata kerja mau untuk dia perempuan, untuk hiya. Untuk hiya itu apa? Turidu. Turidu. Jadi kalau untuk huwa itu yuridu. Untuk hiya, ganti ya dengan ta. Turidu. Jadi Fatimah itu oleh karena tidak mau. La turidu an. Kemudian menjadinya juga harus digunakan menjadi untuk dia perempuan. Nih, takunu. Takunu. Jadi oleh karena di depan ada an, takuna. Fatimah itu la turidu an takuna mudarrisah. Mudarrisah itu guru, ya. Kalau dalam bahasa Inggris, Fatimah does not want, oleh karena kalimat negatif, does not want to be a teacher, ya. Fatimah does not want to be a teacher. Fatimah tu la turidu an takuna mudarrisatan. Itu saya kira informasi yang perlu diketahui. Sehubungan dengan kalimat yang mengacu pada pola subjek plus la yuridu plus an yakuna ya plus khobar yakuna, ya, plus khobar yakuna. Nah, mari kita kerjakan 8 kalimat sebagai latihan. Mahmud mau menjadi siswa yang berhasil. Siswa yang berhasil ini merupakan prasa wasfiun. Perasa dengan kombinasi siswa, kata benda, ini kata sifat yang disebut perasa wasfiun. Perasa wasfiun. Kalau pada pelajaran awal, perasa ini kita namakan perasa kata benda satu, saya kira, ya. Perasa kata benda satu. Syarat yang harus dipenuhi, ini kata sifat ini harus selaras dengan kata benda sebelumnya, ya. Nah, pada kita ini kan kosakata siswa itu kalau laki-laki talib, ya kan? Kalau laki-laki talib, talib itu siswa. Talib atau mahasiswa juga bisa talib. Jadi kalau ada teman yang bernama Muhammad Talib, jadi nama akhirnya itu talib itu bermakna siswa atau mahasiswa. Bentuk marfuknya talibun, bentuk majrurnya talibin, bentuk mansubnya taliban. Jadi taliban, jadi gerakan yang dimotori oleh siswa atau mahasiswa di Afghanistan itu bentuk mansub dari talibun, ya. Kemudian berhasil itu najih. Najihun. Sepolah dengan ini. Kalau ini talibun, ini najihun. Najihun. Ya. Najihun itu berhasil. Successful, ya. Najihun berhasil. Successful. Ya. Ingat itu darun najah. Darun najah, nah, ini seakar dengan najih, ya. Ya, Mahmud mau menjadi siswa yang berhasil. Mahmud, kita dulukan Mahmud, ya. Mahmudun mau, Mahmud itu dia laki-laki. Jadi mau untuk dia laki-laki, yuridu. Mahmudun yuridu. Yuridu. Oleh karena kata kerja yuridu ini akan diikuti oleh kata kerja lain, maka yuridu ini setelah yuridu ini an. An, ya. Mahmudun yuridu an. An itu partikel nasab. Jadi kata kerja setelahnya itu mudhari mansub. Menjadi itu yakunu. Oleh karena ada an itu yakuna. Yakuna. Jadi mahmudun yuridu ayyakuda, mahmud mau menjadi apa? Ah, ini setelah yakuna ini itu khobar yakuna. Khobar yakuna itu harus apa? Harus mansub, ya. Bukan maf'ulun bih, bukan subjek, bukan objek ya, tapi khobar dari yakuna. Ya, khobar dari yakuna itu mansub ya, tarfa'ul khobar. Tarfa'ul khobar. Jadi tugas yakunu itu tarfa'ul isma wa tansibul khabara. Jadi ini siswa itu talibun. Jadi taliban. Ya, taliban. Jadi mahmudun yuridu ayyakuna taliban, yang berhasil, najihan, selaras dengan ini. Kalau ini taliban, maka kata sifatnya najihan. Najihan, ya. Najihan, selaras. Ini kata benda, ini kata sifat. Kata sifat dengan kata benda harus selaras. Jadi mahmudun yuridu ayyakuna taliban najihan. Dalam bahasa Inggris, Mahmud wants to be itu ini tanwin ini successful, najihan successful dalam bahasa Inggris didulukan kata sifatnya baru kata bendanya. A successful Taliban itu apa? Student ya. Jadi mahmudun yuridu ayyakuna taliban najihan, mahmud wants to be a successful student taliban. Oke. Kemudian nomor dua, Aisyah tidak mau menjadi siswa yang gagal. Nah, jadi di sini ada kata tidak ya, berarti kalau dibaca negatif, berarti kita menggunakan la. Itu fungsinya itu. Jadi kita tulis dulu Aisyah aja. Aisyatu. Nah, ini sebagai mubtada ini. Nah, ini sebagai mubtada. Aisyatu tidak mau, tidaknya itulah mau itu yuridu untuk huwa, ya kan? Yuridu untuk huwa, untuk hiya ganti ya dengan ta, yakunu jadi takunu, yuridu menjadi turidu. Aisyatu la turidu, la turidu. Aisyatu la turidu. Setelah turidu itu an. An menjadi juga yakunu untuk hiya. Yakunu untuk hiya itu takunu. An takuna. Oleh karena didahului oleh an. An takuna. Takuna. Ini na ya, ini pun begitu. Ayyakuna. Aisyah la turidu antakuna siswa yang gagal. Siswa itu apa? Talib. Untuk laki-laki, untuk perempuan talibatun. Talibatun. Taliba. Kemudian dia merupakan khabar takunu, jadi mansub talibatan. Talibatan. Kalau berhasil itu najih, maka gagal itu fasil. Ya kata sifat juga ini fasilun ya. isim fa'il, fashilun. Bentar ya, ini fashilun. Ini tiga, titiknya tiga. Jadi Aisyah la turidu an takuna talibatan fashilatan. Jadi kata sifat fashilun itu harus laras. Ini mansub karena dia itu merupakan khobar takunu, jadi fashil juga harus mansub. Kemudian ini perempuan bertanwin, ini pun harus bertanwin perempuan. Aisyah la turidu an takuna talibatan fashilatan. Ya, fashilatan, fashilatan, ya, fashilatan. Aisyatu la turidu an takuna talibatan fashilatan. Ya, fashilatan. Oke, kita lanjutkan. Dua anak laki-laki itu mau menjadi guru. Jadi ada dua orang anak laki-laki, kemudian mereka mau menjadi guru. Nah, kita tulis dulu dua anak laki-laki. Dua anak laki-laki itu al-waladani. Al-waladani, ya kan? Al-waladani. Dua anak laki-laki sebetulnya bisa juga al-waladaini. Tapi yang kita gunakan di sini al-waladani. Oleh karena dia berperan sebagai subjek, sebagai mubtada. Mubtada itu harus marfu. Al-waladani mau, jadi mau untuk dua orang laki-laki, untuk huma. Jadi yuridu, yuridani, yakunu, yakunani, ya kan? Jadi al-waladani yuridani, maunya itu bentuk dua. Dua untuk laki-laki, yuridani. Al-waladani yuridani an menjadi. Menjadi itu yakunu, menjadi juga untuk dua orang laki-laki, yakunani. Yakunani. Tapi oleh karena yakunani ini didahului oleh harfu nasbin an, maka dia harus mansub. Bagaimana bentuk mansub dari fil mudhari yang berakhir dengan ani, una maupun ina, atau yang lazim dinamakan al-af'alul khamsah, nunnya dihilangkan. Jadi nunnya dihilangkan. Kalau ini, kalau fil mudhari yang tidak bersambung dengan apapun, bentuk nasabnya itu apa? Dia dinasabkan dengan fathah, yakuna, ya kan? Tapi kalau dia itu berakhir dengan ani, una maupun ina, dia dinasabkan dengan menghilangkan nun. Mansubun bi hadfin nun. Al-waladani yuridani ayyakuna, ayyakuna, ya kan? Ayyakuna. Jadi asalnya yakunani, tapi oleh karena dia didahului oleh an, maka nunnya itu hilang. Ayakuna guru. Guru itu mudarrisun kalau laki-laki, ya. Kalau perempuan mudarrisatun. Oh, ini laki-laki mudarrisun. Gurunya berapa orang? Dua orang. Oleh karena anak laki-lakinya dua, ya. Jadi mudarrisani atau mudarrisaini. Jadi setelah yakuna itu khobar yakuna itu harus mansub. Jadi kita gunakan mudarrisa ini. Coba lihat ini sudah semakin rumit tapi menarik, ya. Oleh karena aturannya itu jelas. Mudarrisa ini. Mudarrisa ini. Coba kita simak lagi kalimatnya. Al-waladani yuridani ayyakuna mudarrisaini. Ya, ini kalau dibalik, ini bisa dibalik. Ini kalau dibalik, yuridu Muhammadun. Kalau ini dibalik, la turidu aisyatun. Aisyatu. Ya. Jadi kalau subjeknya tunggal, tinggal balik saja aman. Tapi kalau subjeknya itu seperti ini, ya, kalau dibalik, ini kata kerjanya ini harus ditunggalkan. Yuridu al-waladani. Jadi yuridul waladani ayyakuna mudarrisain. Jadi coba lihat edisi mengenai pembalikan subjek dan kata kerja, ya, pembalikan subjek dan kata kerja. Kemudian nomor berikutnya, dua anak perempuan itu tidak mau menjadi pedagang yang gagal. Ya, pedagang yang gagal. Gagal tadi apa? Fasil, ya. Fasil. Jadi dua anak perempuan itu, al-bintani, al-bin, nah, al-bintani, ini al-bintani, dua anak perempuan itu tidak maulah. Ah, coba lihat dua anak perempuan, huma. Huma itu awalannya ta, ya. Huma itu awalannya ta, kemudian dia berakhir dengan ani. Jadi al-bintani la turidani. La turidani. La turidani. La turidani. Jadi kalau dua anak laki-laki, yuridani. Kalau dua anak perempuan, turidani. La turidani an. Tidak mau menjadi, menjadi itu yakunu untuk dua anak perempuan, takudani. Jadi dihilangkan nunnya, takuna, takuna, gitu ya, takuna. Kalau di sini yuridani ayakuna, kalau di sini turidani antakuna. Pedagang yang gagal. Pedagang yang gagal. Pedagang itu tajir. Coba kita inikan dulu nomor 4, ya. Pedagang itu tajir. Tajirun. Businessman atau merchant. Tajir. Kalau perempuan tajiroh, ya. Tajiroh. Businesswoman. Tajiratun, ya. Tajiratun. Kemudian gagal itu fasil. Jadi tajirun fasilun, kalau tajiratun fasilatun, ya. Jadi al-bintani la turidani antakuna. Pedagang, berapa pedagang itu? Dua pedagang. Dua pedagang, dan dua pedagang itu perempuan. Tajirotani. Tajirotani, ya, saya lihat. Tajirotani, ini bentuk duanya. Tajirotani mansub marfu. Sedangkan di sini dia merupakan khobar takuna. Mansub, ya. Jadi bentuk mansubnya tajirotaini. Tajirotaini. Tajirotani dua pedagang perempuan. Tajirotani dua pedagang perempuan, tajirotani juga dua pedagang perempuan. Bedanya tajirotani itu mansub, ini tajirotani marfu, ini mansub atau majrur. Jadi dia itu marfu dengan alif, kemudian dia mansub atau majrur dengan ya. Jadi ini marfu, ini mansub atau majrur. Atau majrur, ya. Jadi kalimatnya menjadi al-bintani la turidani antakuna, pedagang yang gagal. Pedagang yang gagal itu tajirataini. tajirataini, tajirataini. Oleh karena dia merupakan khobar takuna. Khobar takuna itu harus mansub. Tajirataini gagal fasilataini. Selaraskan dengan ini. Tajirataini fasilataini. Fasilataini. Ya, kalau ini tajirani, ini fasilahni. Kalau ini tajiraini, ini fasilaini. Kalau tajirataini, oleh karena dua pedagang itu perempuan ya, fasilataini. Oke, berikutnya anak-anak laki-laki itu, ini jamak ini. Jamak dari waladun al-auladu. Auladu, anak-anak laki-laki itu tidak mau ya, anak-anak laki-laki itu mereka laki-laki hum ya, hum itu yakununa, kalau mau la yuriduna, la yuriduna an al-auladu la yuriduna an menjadi itu yakunu. Jadi untuk hum itu yakununa, dihilangkan nunnya, ai yakunu, hilangkan nun ya, tapi jangan lupa alif fariqah. Al-auladu la yuriduna ayyakunu. Pelaut itu bahar. Pelaut itu apa? Bahar. Bahrun itu laut. Kalau baharun itu pelaut. Sailor, sailors. Ayyakunu pelaut. Pelaut itu baharuna, baharina. Jadi baharina bentuk jamak, jamak mudzakkar salim. Baharina, baharina. Bukan baharuna, tapi baharina. Oleh karena dia khobar yakunu, dia harus mansub. Jadi pelaut-pelaut baharuna, pelaut-pelaut itu baharuna itu marfu, kalau mansub baharina. Al-auladu la yuriduna ayyakunu baharin, gitu ya. Kemudian nomor 6, anak-anak perempuan itu, anak perempuan bintun, jamak dari bintun banatun. Jadi al-banatu, al-banatu, begitu ya. Jadi posisinya sekarang di anak-anak perempuan hunna, mereka perempuan, mau untuk mereka perempuan yuridana. Jadi yuridu, yuridani, yuriduna, turidu, turidani, yuridana. Al-banatu yuridna, an menjadi itu yakunna, perlu dicatat bahwa fi'il mudhari yang berakhir dengan nun niswah, yakunna dan takunna itu mabni. Jadi walaupun dia didahului oleh an, dia tetap seperti itu, tidak berubah. Oleh karena dia tidak mengalami perubahan harokat huruf akhir. Al-banatu yuridna ay yakunna ay yakunna al-banatu yuridna ay yakunna. Tukang masak. Apa tukang masak? Kalau memasak tabakho, tukang masak tabakh. Nomor berapa ini? Nomor 6 ya, nomor 6. Tukang masak itu tabakh. Tabakhun. Kalau pelaut, baharun, satu pola dia. Kalau penerbang, toyarun, juga satu pola. Jadi dia berasal dari tabakho. Tabakho itu memasak. Kalau kita polahkan ke fa'alun, fa'alun itu orang yang banyak melakukan. Jadi tabahun, orang yang banyak memasak. Orang yang banyak memasak itu tukang masak. Kalau taro, yatiru, taro itu terbang. Toyar, orang yang banyak terbang. Ya, penerbang. Kalau bahar, orang yang banyak meraungi laut, mengarungi laut, itu pelaut, bahar. Tabah, ya. Ayyaku da tabah. Nah, kalau perempuan, tukang masak perempuan, tabakhoh, tambahkan sama rebutoh. Tabah, tabakhatun, ya, tabakhatun. Kalau ini kita jamakkan, kalau tabahun dijamakkan, tukang-tukang masak laki-laki, tabahuna, jamak mudzakkar salim, ya, tabahuna. Jadi tambahkan akhiran una. Nah, tapi kalau tabakhatun ini dibentuk bentuk perempuan dijamakkan, jamak muannats salim. Yang muannats salim itu tabakhatun. Tabakhatun. Dia berakhir dengan atun. Ingat saja, atun itu kan perempuan. Tabakhatun. Tabakhatun. Nah, ayakunna tabakhatun. Di sini dia mansub. Mansub. Oleh karena dia merupakan khabar yakunna. Ini kalau dinasabkan, tabahun menjadi tabahin, ya. Tabakhin, perhatikan itu. Tabakhin. Tabakhin itu jamak mudzakkar salim, mansub maupun majrur, ya. Kalau ini jamak muannats salim, mansub itu tabakhatin. Tabakhatin. Jamak muannats salim itu mansub dengan kasrah. Majrur juga dengan kasrah, ya, tabakhatin. Jadi tabakhatan itu nggak pernah ada. Seperti muslimatun, muslimatan itu nggak pernah ada. Yang ada itu muslimatin. Jadi al-banatu yuridna ayyakunna. Oh, ini tidak mau, ya. Jadi la yuridna, kita tambahkan ini la. Oleh karena tidak, ya. La yuridna ayyakunna, tukang masak jamak, tukang-tukang masak jamak dan mansub, tabakhatin. Tabakhatin. Dia mansub dengan kasrah. Saya tidak mau hadir di pertemuan itu. La. Oh, kita pakai ana juga, oke. Okay. Ana la mau untuk ana itu apa? Yuridu untuk untuk huwa, turidu untuk ia, untuk saya uridu. Untuk kami nuridu. Jadi ana la uridu. Ana la uridu. An Ya, hadir itu kata sifat, hadirun. Kata sifat hadir ya. Oh. Uridu an akuna, ya kan? An akuna hadiran. Ya. Yang saya ulangi, saya tidak mau hadir. La uridu, ana la uridu an akuna hadiran di pertemuan itu fil ijtima'. Fil ijtima'. Ya begitu ya. Ana la uridu an akuna hadiran fil ijtima'. Jadi ini akuna ini tidak diterjemahkan menjadi ya. Oleh kenapa? Oleh karena khobar akunanya itu kata sifat hadir. Ya, kalau kata sifat hadir ya ini. Ya, dia diterjemahkan akan saja ya. Jadi ana la uridu an akuna hadiran fil ijtima'. Saya tidak mau menjadi, ini baru menjadi ya. Oleh karena ini apa itu siswa yang bodoh. Profesi atau status. Jadi siswa yang bodoh itu status. Saya tidak mau ana la uridu ana la uridu. Ini sama dengan ini. Ana la uridu baru an ya. An menjadi akuna. Akuna. Coba lihat di atas. La uridu an akuna hadiran. Saya tidak mau hadir. Ya, saya tidak mau hadir. Jadi ini seolah-olah tak diterjemahkan an akuna ini. Tapi kalau di sini saya tidak mau menjadi. Ya, ada la uridu an akuna. Akuna setelah akuna itu khobar akuna, mansub. Siswa itu Taliban, mansub ya. Taliban, bodoh itu apa? Bodoh itu jahilan. Jahil. Nah. Ya, jadi kalau kita lihat ini, mengapa uridu, kenapa dia berakhir dengan dhammah? Oleh karena dia fil mudhari. Fil mudhari yang tidak disambungkan dengan apapun. Nah, itu harakat akhirnya u. Lihat itu. Yakunu, takunu. Nah, kenapa ini akuna? Kenapa berharakat akhir fathah? Oleh karena ada an. Nah, kenapa ada an? Oleh karena berdasarkan dalil, kalau dalam kalimat itu ada dua kata kerja yang berdekatan, dalam hal ini mau dan menjadi, maka dua kata kerja itu harus dirangkai, harus dijembatani oleh an, ya, oleh partikel nasab an. Ini kenapa Taliban kok bukan Talibun, kok bukan Talibin? Nah, oleh karena dia merupakan khobar akunu. Khobar akunu itu harus mansub. Kenapa ini jahilan? Orang kata sifat. Kata sifat harus selaras dengan kata benda. Oleh karena kata bendanya Taliban, maka kata sifatnya ya jahilan. Oke, saya kira cukup sekian. Mari kita ulangi sekali lagi. La uridu an akuna Taliban jahilan. La uridu, saya tidak mau menjadi siswa yang bodoh. La uridu an akuna hadiran fil ijtima'. Saya tidak mau hadir langsung ya. Bukan saya tidak mau menjadi hadir. Saya tidak mau hadir di pertemuan itu. Al-banatu la yuridna ayyakunna tabakhat. Anak-anak perempuan itu tidak mau menjadi tukang-tukang masak. Ya. Oleh karena anak perempuannya banyak, maka tukang masaknya juga banyak, ya. Al-auladu la yuriduna. Jadi anak-anak laki-laki itu tidak mau ayakunu menjadi baharin, ya, pelaut-pelaut. Kemudian ini al-bintani, dua anak perempuan itulah turidani, tidak mau antakuna menjadi apa? Tajirataini, menjadi pedagang yang fasilataini, yang gagal. Kemudian al-waladani yuridani, dua anak laki-laki itu mau ayakuna menjadi mudarrisaini, guru, ya kan? Kemudian berikutnya Aisyatu la turidu an takuna. Aisyah itu tidak mau menjadi apa? Talibatan, menjadi siswa yang apa itu? Fasilatan, siswa yang gagal. Oke. Mahmud yuridu ayyakuna. Mahmud itu mau menjadi taliban najihan, mau menjadi siswa yang berhasil. Jadi kalau najih itu successful, kalau fasil unsuccessful, ya. Jadi unsuccessful student, ya, perempuan, kalau ini successful student laki-laki. Cukup sekian. Semoga bermanfaat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.